Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kali ini kita diberi kesempatan untuk meneruskan mempelajari kitab Durusulullah Al-Arabiyah Al-Juz Usani jilid kedua, yang mana kita akan masuk Ad-Darsut Tasi' pelajaran ke-9. Ad-Darsut Tasi' pelajaran ke-9 dari kitab Durusulullah jilid yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita lihat materi dari pelajaran ini dengan melihat ke kitab belajar Nahwu Sharaf sedikit demi sedikit. Di sini berisi materi-materi dari kitab Durusulullah. Nah, kita buka di pelajaran yang ke-9. Pelajaran ke-9. Pertama, membahas tentang tanda i'rab jama' muannats salim. Pertama, jama' muannats salim ketika marfu' dengan tanda dhamma. Contoh, ja'at at-talibatu atau ja'atit talibatu. At-talibatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammat dhahirah fi akhiri li'annahu jam'u muannats salim. At-talibat fa'il marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena jama' muannats salim. Kedua, jama' muannats salim mansub. Jama' muannats salim mansub, tandanya adalah dengan kasro. Mansubnya dengan kasro. Contohnya, innat-talibati fil fasli. At-talibati, innat-talibati. At-talibati, ismu inna mansubun. Isim inna mansub, wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-kasrah zahirah. Dengan kasrah yang nampak. Li'annahu karena jam'u mu'annas salim. Ketiga, jama' mu'annas salim majrur. Majrur dengan tanda kasrah. Majrur dengan tanda kasrah. Contohnya, al-mudarisatu amamat talibati. At-talibati mudafun ilaih majrur. Wa alamatu jarihi dan tanda jarnya dengan kasro. Karena jama' muannats salim. Materi berikutnya mengenal dhamir mutakallim. Ana dan nahnu sebagai maf'ulun bih. Dhamir mutakallim sebagai maf'ulun bih. Ketentuan dhamir mutakallim ana dan nahnu sebagai maf'ulun bih adalah, pertama, perhatikan, pertama harus berupa dhamir ya, berupa ya sebagai ganti dari ana, dan na sebagai ganti dari nahnu. Berarti pertama harus dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Kedua, bersambung langsung dengan fiilnya. Ketiga, antara dhamir mutakallim yang berupa ya sebagai ganti dari ana dengan huruf terakhir dari fiilnya harus diberi nun. Harus diberi huruf nun. Nun ini disebut nun wiqaya. Contohnya, khalaqani yaulahu. Khalaqa fiil. Ya'nya dhamir mutasil maf'ulun bih. Ya'nya dhamir mutasil maf'ulun bih. Allahu fa'ilun marfu'un. Kedua, khalaqana Allahu. Nah, dhamir mutasil maf'ulun bih. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu' bidhamma. Berikutnya, mengenal fi'il ta'jub. Fi'il ta'jub adalah kata kerja yang digunakan
untuk mengungkapkan keheranan atau ketajuban. Kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan keheranan atau ketajuban. Kita lihat polanya. Polanya adalah ma. Ma kemudian bertemu dengan fi'il madhi dengan pola af'ala. Kemudian maf'ulun bi. Ma fi'il madhi dengan pola af'ala. Terus maf'ulun bi. Contoh. Ma ajmala hadis sayarota. Ma, ma ta'jubiyah. Ajmala ini fi'il ta'jub. Fa'alnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Hadi maf'ulun bi. As-sayarota badal. Ma ashalad darsa. Ma ashalad darsa. Betapa mudahnya pelajaran itu. Ma, ma ta'jubiyah. Ashala fi'il ta'jub. Ad-darsa maf'ulun bi. Ma atyabaka. Betapa baiknya kamu. Ma ta'jubiyah. Atyaba fil ta'jub. Ka maf'ulun bi. Berikutnya. Mengenal munada mudhaf. Munada mudhaf adalah isim yang jatuh sehuruf nida dan dia sebagai mudhaf. Isim yang jatuh setelah huruf nida dan dia sebagai mudhaf. Perhatikan, munada mudhaf harus mansub. Ingat, munada mudhaf harus mansub atau di fathah. Contohnya, ya Abdullahi, ya Abdullahi, abda munada mudhaf mansubun. Munada mudhaf mansubun. Ya bena Muhammadin, ya bena Muhammadin. Ibna munada mudhaf mansubun. Munada mudhaf mansubun. Berikutnya, kita akan belajar isim majrur setelah isim istifham kam. Isim yang berada setelah isim istifham kam bisa dibaca majrur dengan kasrah apabila isim tersebut didoli huruf jar. Tapi juga bisa dibaca mansubun dengan fathah. Contoh, bikam rialan atau bikam rialin hada. Fikam yauman atau fikam yaumin. Berikutnya, isim istifham ma didoli huruf jar. Apabila isim istifham ma didoli huruf jar, maka huruf alifnya dibuang. Bi ketemu ma, jadinya bima, dengan apa. Li bertemu ma, jadinya lima, untuk apa, mengapa. Min bertemu ma, jadinya mima, dari apa. An ketemu ma, jadinya amma, tentang apa. Berikutnya kita mengenal isim mausul. Isim mausul, kata sambung. Aladhi, untuk mufrad mudzakkar. Contoh, ar-rajulul ladhi. Ar-rajulul ladhi kharaja minal madrasati mudarrisun jadidun. Alati, untuk mufrad muannas. Alati, mufrad muannas. Contohnya, al-mudarrisatul lati kharajat minal madrasati mudarrisatun jadidatun. Kemudian, alladzina, untuk jama' mudzakkar. Alladzina, untuk jama' mudzakkar. Contohnya, ar-rijalul ladzina kharaju minal madrasati mudarrisun jududun. Kemudian allai untuk jamak muannas, untuk jamak muannas. Contohnya at-talibatul lati. Bisa lati, bisa lai. At-talibatul lai. At-talibatul lati. Kharajna minal madrasati banatul mudirati. Sekarang kita masuk ke kitab Durusulullahnya Ad-Darsu Tasi, pelajaran ke-9. 6. Dakhala al-mudarrisul fasla. Pak guru masuk kelas. Dakhala fi'il. Al-mudarrisu fa'il marfu dengan dhamma karena isim mufrad. Al-fasla maf'ulun bi mansub dengan fathah karena isim mufrad. Kemudian wa wajada fihi 15 taliban faqad. Dan dia mendapatkan di dalam kelas itu 15 siswa saja. Wajada fi'il madia. Fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke mudaris. 15 maf'ulun bi taliban tamyiz.
Faqala lahum, maka pak guru berkata kepada mereka, aina thullabul sujudul khamsatul ladina ja'u amsi, di mana para siswa yang lima yang baru yang datang kemarin. Aina sebagai khobar ya, at-thullabu mubtada marfu dengan dhamma, dia isim, dia jamak taksir. Al-sujudu dia na'at, al-khamsatu juga na'at. Al-ladina, lihat al-ladina isim mausul, pakai al-ladina karena untuk jamak. Ja'a fi'il, wawunya sebagai fa'il. Amsi dia dorof mabni di atas kasrah. Nah, qala Abdullah, qala Abdullah, qala adalah fi'il madhi. Abdu ini fa'il, dia marfu dengan dhamma dan dia mudaf, aulahi mudafun ilai. Hadaru al-yawma, mereka telah hadir hari ini. Hadaru, wawunya sebagai fa'il, waw jama'ah fa'il, al-yawma dharaf. Wa kharaju, dan mereka keluar, kharaja fi'il, wawunya waw jama'ah sebagai fa'il, qabla dharaf, qalilin mudafun ilai. Mereka telah hadir pada hari ini dan mereka baru saja keluar. Adunnu annahum dhabu ilal mudiri. Aku mengira bahasanya mereka pergi ke kepala sekolah. Annahum, humnya isim, anna, dhabu, jumlah fi'il ya, khobar anna, wawunya sebagai fa'il di sini ya, dari dhaba, no. Kemudian, raja'atul labul khamsatu ba'da qalilin. Pulang, para siswa yang lima tersebut, raja' fi'il, atul labu fa'il, al-khamsatu na'at. Faqala lahum al-mudarisu, maka pak guru berkata kepada mereka, al-mudarisu ini fa'il ya, marfu dengan dhamma, karena isim mufrad. A'ilal mudiri zahabtum ya abna'i, apakah kalian pergi ke mudir? Wai an-anaku, zaptum zaba fi'il, tunya fa'il, mimnya tanda jamak mudzakkar. Qalu, mereka berkata, wawunya fa'il ya, na'am ya. Zabna ilahi, kami pergi kepadanya, na sebagai fa'il. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imah. Li'anna dari anna, li'anna, nanya sebagai isim, li'anna, ma ini ma apa, ma nafi, penyajian, wajadna, wajadja fi'il, nanya sebagai fa'il, asma'a sebagai maf'ulun bi, dan mudaf, na'udafun ilai fil qa'imati jari majurur. Kami pergi kepadanya, karena kami tidak mendapatkan nama-nama kami di absensi. Jalan salam dari su waqala. Pak guru duduk dan berkata, akaratum darsal amsi ya abna'i. Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin wahai anak-anakku? Qara'tum qara'a fi'il, tunya fa'il. Darsa mansub maf'ulun bi dan mudaf, amsi mudafun ilai. Qalatullah, berkata para siswa, enam. Qara'nahu wa katabnahu wa afidnahu. Qara'a fi'il, nanya sebagai fa'il, hunya sebagai maf'ulun bi. Wa katabnahu, kataba fi'il, na sebagai fa'il, hu maf'ulun bi. Wa afidnahu, afidha fi'il, na sebagai fa'il, kemudian hu sebagai maf'ulun bi. Qara'nahu wa katabnahu wa afidnahu. Kami telah membacanya dan telah menulisnya dan telah menghafalnya. Qala al-mudarrisu, berkata pak guru, afahimtumuhu, apakah kalian bisa memahaminya? Fahimah fi'il ya, tunya fa'il, tum, afahimtum, gitu ya asalnya, dan bersama dengan hu'unya maf'ulun bi. Kalau mereka berkata, nam,
Fahimna sayyidan. Ya, kami telah memahaminya dengan baik. Ma asala hadha darsa. Sungguh, betapa mudahnya pelajaran ini. Ma matajubia asala fil madhi. Fa'il domir mustatir takdirnya. Huwa hadha maqulun bi adarsa badal mansubun. Qala Abdullah, berkata Abdullah, ana ma fahimtu fi salasa kalimatin. Saya tidak faham di dalamnya tiga kata. Fahima fi'il tu fa'il. Salasa maf'ulun bi dan mudhaf kalimatin mudhafun ilaih. Qala mudarrisu, Pak Guru berkata, mahiya, apa dia? Qala Abdullah, Abdullah berkata, qara'na fi darsi hadhihi jumlah, atau kami telah membahas dalam pelajaran kalimat ini. Ada jadi minal Khurtum, telah kembali pamanku dari Khurtum. Fama makna hadhihi kalimati salasati, fama makna hadhihi kalimati salasati, apa makna dari ketiga kata ini? Qala al-mudarrisu, mudarris berkata, ada makna roja. Ada maknanya adalah roja, kembali. Wajadu maknaha, jad maknanya adalah abul abi atau abul umi, ayah bapak atau ayah ibu. Wal Khurtum asimatul Sudan, dan Khurtum ibu kota Sudan. Afaimta, apakah kamu telah faham? Qala Abdullah, Abdul berkata, al-an fahimtu. Ya, sekarang aku telah faham. Summa fatahal mudarrisu kitabahu. Kemudian, Pak Guru membuka bukunya. Al-mudarrisu fa'il kitaba maf'ulun bi. Wa qara'a darsan jadidan. Dan dia membaca pelajaran baru. Qara'a fi'il ya, fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Darsan sebagai maf'ulun bi. Dan man'ud jadidan. Naat. Kemudian khalaqallahu as-samsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihar. Khalaqa fi'il, Allahu fa'il. As-samsa maf'ul bi wal qamara ataq wal nujuma ataq wal arda ataq wal jibal ataq. Wa khalaqa kulla syai'in, dan beliau menciptakan segala sesuatu. Khalaqa fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir akhirnya huwa kula maf'ulun bi mudhaf syai' mudhafun ilaih. Wa khalaqal insana min tin, dan dia juga menciptakan manusia dari tanah. Al insana maf'ulun bi. Summa qama wa kataba hadha darsan ala sabura. Kemudian beliau berdiri dan menulis pelajaran ini di papan tulis. Rafa'a Muhammadun yadau. Muhammad mengangkat tangannya. Yadau hu yada maf'ulun bih mansub dengan fathah ya. Nah. Qala ma makna tin ya ustaz? Apa arti tin ya ustaz? Qala mudarris dari berkata, atinu atinu maknahu tin artinya adalah aturabul muhtalitu bil ma. Ada debu yang bercampur dengan air. Nah. Wa rafa'a Faisalun yadahu, dan Faisal mengangkat tangannya. Faqala mudarrisu, dari berkata kepadanya, aindaka soalun ya Faisal, apakah kamu punya pertanyaan ya Faisal? Qala Faisal, naam, ya, indi soal. Siapa punya pertanyaan? Al-Biharu jam'ul bahri. Al-Biharu jam'ul bahri, apakah bihar jama' dari bahar? Qala mudarris, naam, berkata Pak Guru, ya, huwa kadzalik, dia demikian. Qama Hasan berdiri, waqala, dan dia berkata, ma jam'u sama'i ya ustaz, apa jama' sama' wa ustaz? Qala mudarris, jam'uha, jam'nya adalah as-samawatun, samawatun. Dan salah mudarrisu tullaba iddala asyilatin. Pak Guru bertanya kepada prasiswa beberapa pertanyaan. Al-mudarrisu, man khalaqaka ya Ibrahim, siapa yang telah menciptakanmu Ibrahim?
Ibrahim khalaqani Allahu, Allah telah menciptakan aku. Al-Mujarrid, man khalaqakum ya abna'i, khalaqana Allahu, Allah telah menciptakan kami. Al-Mujarrid, man khalaqani ya Abbas, siapa yang telah menciptakanku? Wahai Abbas, Abbas, khalaqaka Allahu, Allah telah menciptakanmu. Al-Mujarrid, man khalaqa syamsa ya Abdullah, siapa yang telah menciptakan matahari wa Abdullah? Abdullah khalaqaha Allahu, Allah telah menciptakan. Al-Mujarrid, wa man khalaqa al-qamara wa ya Abdurrahman, dan siapa yang telah menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Abdurrahman, Abdurrahman khalaqahu Allahu, Allah telah menciptakannya. Al-Mudarris, wa man khalaqan nujuma ya Ahmad, dan siapa yang telah menciptakan langit-langit wahai Ahmad? Ahmad khalaqahu Allahu, Allah telah menciptakannya. Yakub, ya Ustaz, indi su'alun, wahai Ustaz, saya punya pertanyaan. Saya selalu ilaqatun bidarsi, tidak ada hubungan dengan pelajaran. Al-Mudarris, ma huwa, apa itu? Yakub, qara'tu fi kitabi, aku membaca dalam kitab ini, anna nujuma ab'adu minas samsi, biasanya langit itu lebih jauh dari matahari. Asahihun hadza, apakah ini benar? Al-Mudarris, naam, hadza sahih, ya ini benar. Mimma khalaqallahu insana ya Utsman, dari apa Allah menciptakan manusia wahai Utsman? Utsman khalaqahu Allahu al-insana min tin. Khalaqahu Allahu al-insana min tin. Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Al-Mudarris, ahsanta ya Utsman, benar kamu ya Utsman. Wa mimma khalaqahu al-jana ya Abu Bakrin, dan dari apa Allah menciptakan jin wahai Abu Bakar? Abu Bakar khalaqahu al-jana min nar, Allah menciptakan jin dari api. Mudarris, kaifa arafta dzalika ya Abu Bakrin, dari mana kamu mengetahui yang demikian itu wahai Abu Bakar? Abu Bakar araftu hadza, araftu dzalika, aku mengetahui itu min al-Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim. Faja fi suratil A'raf, maka telah ada di surat A'raf, anna iblis qala, iblis berkata, lillah, kepada Allah, ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Khalaqani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kamu telah, ana khairun minhu, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin, saya lebih baik dari dia, engkau telah menciptakan aku dari api, dan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Al-Mudarris, ahsanta ya Abu Bakr, benar kamu ya Abu Bakr. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullah, berapa jumlah langit yang telah Allah ciptakan wahai Abdullah? Abda, ini munada mudhaf, maka mansub, dia maf'ulun bih, dia munada mudhaf. Abdullah khalaqallahu sab'a samawatin, Allah yang telah menciptakan 7 langit. Al-Mudarris, wa fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal ardo ya Abdurrahman, dan dalam berapa hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi ya Abdurrahman? As-samawati di sini maf'ulun bi, mansub dengan kasrah kan sama muannats salim. Ya Abda munada mudhaf, maka mansub. Abdurrahman khalaqallahu samawati wal arda fi sittat ayyam, Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. As-samawati maf'ulun bih, mansub dengan kasrah. Al-arda ataf ke as-samawat. Al-Mudarris, hadza sahih, ini benar. Qala ta'ala fi katsirin minal ayati, innahu khalaqas sab'a samawatin, Allah Ta'ala telah berfirman dalam banyak ayat, bahasanya dia telah menciptakan, dia telah
menciptakan 7 langit. Faqala fi surati Thalaq, maka Allah berfirman dalam surat Thalaq, Allah alladzi khalaqa sab'a samawati. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati. Demikian juga Allah berfirman dalam banyak ayat-ayat, Inna khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Biasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Faqala fi suratil Hadid, maka Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, Huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Fi hadhihi lahdah, dalam kesempatan ini Ronald Jarosu bel telah berdering. Fakharajal mudarrisu, maka pak guru keluar nyalfasi dari kelas. 6. Sekian. Wal alam biswab. Wakiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.